istri, ibu, anak, seorang pekerja dan menantu dalam 24 jam, mana satu perlu didahulukan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sudah pasti yang mesti didahulukan ialah tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana seseorang hidup di atas muka dunia, maka hendaklah dipahami oleh seseorang hamba itu bahawa tujuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptanya di atas muka dunia ialah untuk menjadi hamba Allah. Dan manusia pula hendaklah ingat terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku mencipta jin dan juga manusia, malaikat aku nak jin dan manusia menjadi abdi kepada aku. Maka di atas sifat kita sebagai hamba kepada Allah, maka semua titah perintah Allah hendaklah kita dahulukan. Apa yang dilarang oleh Allah hendaklah kita tinggalkan. Dalam kehidupan ini, barangkali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada sesuatu yang diperintah oleh suami, ibu bapa, majikan, mak mentua, pak mentua, sesuatu yang disuruh bercanggah dengan perintah Allah. Ketika itu tidak ada ketaatan pada suatu yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila disebut isteri, ibu, anak, pekerja, menantu, maka semua ini ialah merupakan ujian dan dugaan kepada seseorang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua itu dikira hubungan kita dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Di sana ada dua hubungan, hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan kepada kita bahawa kehidupan di dunia ni kita mesti meletakkan diri kita sebagai orang yang soleh. Orang yang soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Orang yang baik hubungan dengan Allah saja, tapi tak baik hubungan dengan suami dia, tak baik hubungan dia dengan ibu dan ayah dia, tak baik hubungan dia dengan suami dia, tak baik hubungan dia dengan bos di pejabat dan jirannya dan siapa sajalah. Jadi dia tak dikira sebagai seorang yang soleh. Untuk mencipta diri sebagai seorang yang soleh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala dengan sifat adilnya sebagai contoh, Allah suruh taat kat dia. Dalam yang sama sebagai seorang isteri, dia kena taat dekat suami dia. Dia kena taat kepada suami dia selepas dia dah taat pada Allah. Contoh, bangkit pagi awal. Kadang-kadang ada suami yang tak sembahyang subuh. Mempersiapkan lebih awal sarapan subuh. Waktu tu dia tak boleh. Untuk semata-mata dia taat pada suami.
dengan meninggalkan ketaatan pada Allah. Macam mana sekalipun, sekalipun dimarah, sekalipun kena jerkah, sekalipun diherdik, tetap sembahyang dulu. Dan sembahyang itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, buatlah dalam keadaan yang paling ringkas. Tapi ringkas, ringkas pun sempurna. Okey, buat paling ringkas tapi sempurna. Lepas tu, doa paling ringkas. Allah, Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab benar. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey. Baru mana tinggalkan telekong, pi buat kerja untuk menyiapkan sarapan suami. Tuhan mesti nombor satu. Makhluk letak nombor dua. Demikian juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ibu ataupun ayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak. Jadi, dalam kan apa sekalipun. Contohnya, bangkit-bangkit pagi, kita nak kena basuh berak ayah ataupun basuh berak ibu. Contoh. Pun sama juga, sembahyang subuh dulu. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, cara yang paling ringkas. Lepas tu, barulah kita bangkit, tunaikan hak kita kepada ibu dan ayah kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia serta dengan hamba-hamba Allah yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama juga sebagai seorang ibu. Anak bangkit. Anak bangkit-bangkit. Kita bangkit-bangkit tidur, anak dah menangis. Anak dah menangis. Okey. Bayang dulu, kalau anak nak menangis, nak menangis, jadi serah pada Allah. Dia kadang-kadang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni dia tak faham bahawa semua tu ujian dia. Jadi, dalam apa keadaan sekalipun, jadikan semua tu ujian. Bila mana kita nak tunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jadikan semua tu dimudahkan oleh dia. Baik. Kalau seorang tu dia lebih mendahulukan makhluk daripada dia, ya tak apalah. Sembahyang ni qada, dia kata. Tak pergi sembahyang. Sampai bila pun dia akan susah, akan jadi macam tu lah. Tapi kalau dia penuh yakin bahawasanya dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tunaikan perintah Allah dalam keadaan terbaik, Allah akan mudahkan dia. Anak dia menangis, diam. Lama-lama anak tu reti. Mak ni kalau duduk dalam telekung, jadi dia tak peduli siapa. Anak tu faham. Ha, lepas tu bila mak buang telekung, baru dia menangis balik. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ni situasi-situasi yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semua ini sebagai suatu ujian kepada kita. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sebagai seorang pekerja. Ada satu orang sahabat saya. Dia sebenarnya bila mana kita bekerja dengan orang, jadi kita boleh ikut arahan dan juga peraturan. Selagi mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua itu tidak bercanggah dengan agama. Contoh, tuan-tuan bekerja ataupun perempuan, saudara-saudari bekerja di satu kedai. Kedai ni ada jual arak. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam kita bekerja di situ, ada orang yang bukan Islam datang nak beli arak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau jual arak untuk orang bukan Islam tu okey ke? Sebab arak ni dia musalla sayyidina Muhammad, orang Islam tak boleh, orang bukan Islam boleh. Tapi bila mana kita disuruh untuk susun botol arak. Jadi kita dah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dah termasuk di dalam orang yang berkongsi dosa
dengan perkara yang berkait dengan arak. Kadang-kadang orang ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia lebih seriau dengan ba alif ba ya ataupun ba bi lagi daripada arak. Contoh, lalu lori yang bawa ba bi. Jadi kita tu bersilap, Allahu akbar, subhanallah. Pasal kita begitu sensitif dengan BABI. Tapi bila mana kita sisih dengan lori arak, kita tak rasa apa pula. Sedangkan arak ni lebih berat lagi daripada BABI. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.